aparat keamanan TNI Polri bersama tim kesehatan dari Puskesmas Tanah Goyang, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB, secara bersama terjun ke lapangan menertibkan dan menghimbau penggunaan masker di masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Setiap pengendara, baik roda 2 maupun 4 yang lewat di kawasan Dusun Olas, Desa Loki yang tidak menggunakan masker, langsung diperingatkan untuk menggunakan masker demi mencegah penularan COVID-19. Bahkan, para pengendara maupun penumpang yang tidak memakai masker, langsung diberikan masker secara gratis oleh para petugas ini. Bersama dengan pemerintah negeri Loki, anggota TNI BKO 732 Banau bersama dengan seluruh stakeholder Pak Kepala Puskesmas Tanah Goyang dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, maka kami mengadakan kegiatan di hari ini, yakni melakukan himbauan dan penertiban terhadap warga masyarakat yang berada di Pasar Olas untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dalam hal ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Penertiban penggunaan masker oleh TNI Polri, tim kesehatan yang dibantu aparat pemerintah Desa Loki ini bertujuan guna mencegah dan melindungi masyarakat dari ganasnya virus corona atau COVID-19. Dari Huamual, Seram Bagian Barat, Yasmin Bali melaporkan.